Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Ahmad Imron, Kepala SMA PGRI Teguh Sempurna. Sekolah kami daerahnya terletak jauh dari kota, yaitu di daerah pedalaman di lingkungan perkebunan kelapa sawit. Tentunya segala sarana, prasarana dan fasilitas sangat kurang. Oleh hal demikian, saya dan warga sekolah tim Dewan Guru sangat optimis bahwa pembelajaran di SMA PGRI Teguh Sempurna akan berjalan dengan baik. Siswa-siswi kami berada di daerah yang jauh, tidak terjangkau atau tidak terakses jaringan internet, sehingga pada proses pembelajaran menggunakan atau proses pembelajaran daring tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tentunya dengan kondisi yang demikian akan berpengaruh pada tingkat kedisiplinan siswa dalam proses pembelajaran. Untuk mencapai hasil belajar yang baik, tentunya disiplin belajar siswa akan menentukan keberlangsungan pembelajaran pada sekolah itu. Sekolah kami melihat permasalahan yang demikian, kami beserta Dewan Guru mengangkat permasalahan tentang peningkatan proses pembelajaran melalui optimalisasi tata tertib sekolah. Harapannya dengan optimalisasi tata tertib sekolah akan meningkatkan disiplin belajar siswa yang nantinya hasil akhirnya adalah motivasi belajar akan lebih baik dan capaian pembelajaran di SMA PGRI Teguh Sempurna akan berhasil dengan baik. Kiranya demikian, atas kerjasama Dewan Guru, Wali Murid, dan warga sekolah semuanya, kami ucapkan terima kasih dan tentunya keberlangsungan kerjasama yang baik sangat kami harapkan. Demikian, semoga kita semua akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masa depan generasi kita akan maju beriman takwa sehingga menjadi generasi yang berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai seorang siswa, harusnya kita bisa lebih menjaga penampilan kita, tidak berlebihan, dan juga menjaga kerapian kita sebagai seorang siswa, agar siswanya tidak dipandang buruk oleh lingkungan yang berada di luar rumah. Sikap disiplin adalah cerminan dari orang yang sukses dan jembatan untuk menuju masa depan yang lebih baik lagi. Salah satunya adalah dengan mentaati peraturan sekolah. Apakah kalian siap untuk mentaati peraturan sekolah? Siap! Yeah. Jadi, marilah kita semua mentaati peraturan sekolah agar menjadi sekolah yang damai, sejahtera, dan sejahtera. Marilah teman-teman umum kita patuhi tata tertib sekolah supaya kita lebih berkarakter dan dapat
membentuk generasi bangsa yang lebih baik supaya kita mencapai cita-cita yang kita inginkan. Kegiatan ini di masa pandemi memang semua orang tua merasa kesulitan, merasa terbebani karena pengetahuan orang tua tidak sama. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu Dewan Guru untuk memberikan suatu kegiatan anak-anak itu lebih tertib, lebih disiplin, sehingga bisa tercapai materi pembelajaran yang disampaikan ke anak-anak kita. Terutama saat ini adalah materi masa pandemi, memang harus disesuaikan kondisi situasi di daerah masing-masing. Terima kasih, mungkin itu tanggapan dari saya selaku orang tua sekaligus pemuda. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi teman-teman tentang aturan tata tertib sekolah yang ada di SMA PGRI IPB Sumpurna. Marilah kita semua untuk selalu bersikap disiplin, tertib, dan bersih. Karena kita adalah generasi muda, siapa lagi kalau bukan kita. Kita pasti bisa menumbuhkan karakter-karakter anak muda yang selalu bersikap, berperilaku yang baik, berdisiplin, dan tertib. Ini saja penjelasan saya mengenai aturan tata tertib sekolah. Terima kasih, selamat pagi, sekian.